Jadi kita mau ke acaranya Fab Fair di JCC, lumayan jauh. Terus sekarang jam 2:30, baru mau jalan. Hari ini kantor sepi ya, soalnya pada pergi ke acara semua. David sama Aldo ke Multi. Kalau kalian penasaran dia ngapain, Lu gak dikasih. Gua mau apa lu? Apa lu? Ngomong-ngomong lu gak dikasih, lu mana sih? Bikin giveaway. Ini tai banget lu, tau gak? Anjing ini tai nih orang, naon. Hah? Di giveaway. Di video ini ada endingnya. Dibilang baju ini dibagi gratis. Sekalian lu kirim rekening, Dito suka bagi-bagi duit. 100 orang anjing. Tai anjing. Yaudah gua spam balik ke line-nya dia. Wah tai gua, sumpah-sumpah. Aduh dia gitu sih, bong-bongin. Gue gak... Tahi banget, Aldo. Itu kan orang-orang itu kan berharap, Cid. Maksud gue, Cid. Enggak, yang paling tahi apa coba? Ngirim rekening. Enggak, dia pikirannya apa? Orang kayak gini didengerin coba. Ngirim rekening. Pecah, coy. Pecah sih. Lo kenapa ngikut-ikutin gue, anjing? Topik utamanya lagi ngapain. Enggak. Anjing, tahi banget, Aldo. Kelakuannya, sumpah. Dia gak giveaway ke... penonton, tapi giveaway ke influencer-influencer. Jadi jadi kalau lu mau ini, lu bikin akun YouTube. Bikin akun sampai YouTube. Sampai 100 subscriber, nah langsung dikasih aja. Beli subscriber oke lah. Iya, beli subscriber oke lah. Langsung aja ke Instagram, at anak tua yang merasa YouTube content creator atau gamer. Jadi nggak boleh ikut-ikutan ya? Anjing, tai banget. Desainnya totalitas soalnya dia nih. Bagus. Ada stiker-stikernya lagi. Udah. Pengalaman pertama. Berapa? Astagfirullahaladzim. 22 main apa? Udah gak usah ditulis lah, udah. Jadi kita mau kemana? Ke GXPO Kemayoran ya. Kita mau ke Battle of the Toys. Enggak, Comic Frontier. Emang Comic Frontier di? Enggak di SBSD enggak sih? Emang PSD? Harus sih, tahun lalu di SBSD enggak sih? Gue cek. Ngomongin suruh Moti, Comic Frontier. Jadi kita mau ke acaranya Moti. Mau ketemu sama Moti. Orang Moti. Kan? Sama kita mau beli mau minta liquid habis. Jadi di kantor tuh persediaan stok Moti sudah menipis ya, setipis-tipisnya, jadi kita harus ngambil lagi, harus restock. Sama kayak kita cuma mau tahu lah orang Moti yang dari perwakilan Moti kayak gimana ya. Mau ketemu, mau ngobrol-ngobrol. Oh, Balai Kartini nih? Balai Kartini? Iya. Jadi kita ngomongin CF, kita mau ke CF aja. Enggak. Kita belok. Menarik. Ya, jadi gue sih penasaran sih, kan hari ini kita semua pergi ke beda-beda event. Terus David sama Aldo sekarang masih di Multi, acaranya Multi. Ini kalau sekarang pas gua ngomong nih, Jo, ini kan si Joshua nih yang edit nih. Jo, lu masukin footage-nya dia lagi di Multi ngapain? Gua penasaran dia ngapain. Ada second cam di atas. Yes. Kita udah sampai nih, ya kan, di booth-nya Moti. Yang logo Moti-nya itu udah gak kelihatan di atas tuh, karena cukup berkabut ya. Kelihatan ya? Ini yang sebelah nih, lantainya aja. Oh, berisik banget. Terus berkabut banget, parah. Misi kita sudah selesai ya, di Moti. Emang bukan mainan gua di sini. Iya, bukan tempat kita. Bukan tempat kita, kagak nyaman. Gua nggak ngerti ya bang. Mungkin lebih
lebih ke tempat orang-orang meeting buat prospek ke depannya tuh diminta di shoot tuh. Dia minta di shoot. Boleh kan ini barunya Kak, mampir aja. Ini kita lanjut ke mana, Jor? Pems Channel. Pems Channel. Berarti kita akan lagi syuting hati-hati. Berarti kita akan ketemu Rodi Wawawaw. Ketemu sama Rodi Wawawaw ya. Yeah. Hey, ininya tiketnya. Harus pakai tiket. Yuk, caps. Ngantri ya, keluarnya aja ngantri tuh, ngantri. Semuanya ngantri, rapi sih tapi. Iya, tapi rapi, teratur. Masang kita mulai datang kan, setiap lucky draw menang mulu. Ini udah selesai, udah bubar. Jadi nanti mungkin ada game-game besar lainnya yang bakal launching-launching lagi lah. Kita tungguin aja nanti multi bikin apa lagi. Saatnya kita ke Tekken 7. Ya jadi kita mau ke PEMS. PEMS itu di Tanjung Duren. Sebelahnya CP. Sebelahnya CP. CP itu Central Park kalau buat yang enggak tahu. Itu mallnya tiga anak kampus. Oh iya, mallnya anak tiga kampus. Anak rantau. Kampus hits. Iya, rantau dan hits. Enggak hits. Oh. Ya, jadi rantau banget. Yang ini jauh kita dari orang tua. Acara Fab Fair-nya kan di JCC Senayan ya. Yang enggak penting. Yang enggak penting sebenarnya. Enggak penting. Cuman kita gak butuh ngerti. Iya, bukan nggak penting, nggak ngerti. Iya, betul. Karena kalau mainan gue ngerti. Iya, kalau mainan masih oke lah. Gue bisa satu jam dalam muter-muter lihat barang yang sama. Tapi kalau ini vape kan udah saat dalam pusing juga ya. Agak berkabut di mana-mana gitu. Terus, ya lumayan. Apa? Iya Pak, kerjaan Pak. Dia kerjaan, Pak. Saya mah asisten. Ya jadi kita mau ke Senayan Tanjung Duren, gue mau tidur dulu karena pasti jauh. Ya udah bye. Ntar kita ketemu Papa Tiri sama artis ANS. Ini pintu sana ke utara sih. Bye. Main di sini udah bubar. Kenapa ke sana? Enggak ada sih, tanya di sebelah aja. Sebelah apa? Nih, Dito nih. Apa nih Dito nih? Oh, ini ada Dito. Ini kameramen nih. Kameramen. Mantap sekali teman-teman. Datang setelah acara selesai. Mantap. Ini ya, dari Tivaldo ya. Wih. Ah, channel viral nih. Manusia $1,000 sekarang. Wis, gokil. Isi enggak belum? Hah? Belum, pas NMD. Isinya mana, Bro? Oh, ini nih. Kan katanya waktu Aris ini isi, Bro. Enggak dipakai sih, Bro. Dia habis beli tas Gucci dia. Tweet Rizky lah, coy. Habis beli tas Gucci dia. Habis beli. Oh, aduh. Bos. Sungkem. Woi, topinya pamernya, Bang. Woi. Gratis bos, gratis. Nggak ada, nggak mungkin. Oh ini topi Air Jordan nih. Gratis. Dia pengen ditanya berapa harga outfit lu? Gitu kan, ingat? Gua nol bos, gua nggak dikasih bos. Rame, kalian main. Dari lu nya kan yang gua ngarep. Ya abis nggak. Luis main, dia lolos terus kan.
Terus gue pulang nih acara keluarga. Yo ya Allah. Kalau Luis bisa gitu berarti cukup banget dong. Berarti kalau gue langsung juara dong anjing. Kalau Luis aja bisa menang. Tapi dia mau keyboard sendiri, Jo. Hah? Keyboard sendiri dah. Kalau mau menang mah pakai apa aja, Bro? Asik. Evo kan Evo 2020, Bro. Gue kan ini juara. 2020 kena yang peri-peri. Aduh, bisa peri-peri. Gue juara Evo, gue. Jadi ada ketemu. Capek, capek gue udah setuju. Dengerin lu ngomong capek gue. Lo mau tanding. Tuh, kan. Monster Hunter. Jadi gue menang 22 menit gue. Lu bikin malu. Ngasah cara gimana ngasah ini? Anjing masa gue baru tahu main-main itu udah bisa diasah pedangnya anjing mana ada yang tahu ya. Mau minum enggak? Oh, lu enggak pernah main juga. Ini tamu nih, dari Bandung nih gue bawa jauh-jauh nih. Di pasar. Yang paling mahal, Mas. McLaren 24. Apa sih, Pit? Konyak 1960. Habis sih, Pit. Minum, minum, minum. Mahal. Konyak ya, konyak. Berarti udah ya 59 konidin. Tahun, lumayan. Sirup konidin aja tahun 98 anjing sekalian. Sirup konidin. Ini main perpolitikan kartu ya. Perpolitikan. Gak seneng sama influencer mana di blog. Rezekinya bisa goblok, santai. Makanya Rizky juga datang nih dari Nat Rizky. Takut di blog. Takut di blog. Biar lancar. Dia datang, dia datang. Jadi kedatangannya hanya untuk maintenance. Dia bukan review. Motomobil. Gua lagi asam motomobil ini bukan untuk review gue. Kami suka turbo. Kalau Anda bikin kalo, baju apa ya? Kalau Anda beda deh. Kami suka distributor. Kami suka. Miliki istri kita. Mas. Rusak lah udah. Habis. Ya, kita masih ready. Mau pergi cari makan CP, cuman mesen grab, grabnya gak nyampe-nyampe. Terus Cody masih tau gak jadi itu mau megang kamera gua jadinya karena David sudah enak megang kamera hari ini ya, ntar kita ketemu lagi di CP anakis Jakarta Barat. Inilah kenapa powerbank gak boleh dimasukin tas. Kenapa? Pegang, panas. Panas sekali bersama Rodi. Wow, bodoh. Itu udah jokes yang aneh banget tuh. Wow. Mereka di dalam. Minum terus gua. Sebelahnya ini ngaco menurut gua. Tapi gua sih udah kayak spaghetti carbonara. SMP kali terakhir. SMP kali terakhir gua naik bus. Panggung riba tuh lagi syuting kayak ada yakuza anjing jalan. Terus kan enggak apa-apain, tapi ngeliatin ibu juga takut anjing. Terus ngerokok gitu. Terus kayak ngiter-ngiter ke pinggir di sebelah-sebelah lu itu anjing. Lu oh yakuza ini dari mana? Enggak, salah satunya kan kita coy ngeliat. Setelannya gua tahu, coy. Ada yang mabonya sampai jatuh-jatuh gitu kan. Lihat di Riba Gotoku. Iya. Kalau di Jepang tinggal di mana? Di rumah sendiri gitu atau di ya terserah dia sih jar sebenarnya. Enggak biasanya di rumah gunung kayak di clan satu rumah gitu mungkin. Enggak. Tinggal rumah sendiri. Terus punya dia ada ininya, ada housingnya. Terus dia punya kerjaan gitu enggak? Kerjaan apa? Ya, kerjaan itu apa? Yang kerja. Kerjaan. Ya. Nagi-nagi ya. Rapi ya. Nah pokoknya gua di dibilang. Tapi rapi ya? Iya, gua dibilang orang Jepang pokoknya kalau yakuza tuh intinya dia pasti pakai meja putih. Kerannya biasa naik. Pakai celana bahan hitam. Terus pasti dikantongin gitu jalan. Rame-rame lebih dari 3 biasanya. Nah, ciri-cirinya tepat pas gua lagi syuting itu. Enggak ya, tahu lu siapa ini. Pas banget. Orang-orang yang kan tuh media ada orang Jepang. Hati-hati di suruh. Hati-hati ya kalau ke daerah sini, kalau di biasanya ngapain tuh? Keluar. Biasanya ngapain? Kalau lu kelihatan kayak ngapain. Pokoknya lu sudah mulai mencurigakan gitu ya, agak meresahkan mereka. Bisa dibunuh tempat. Enggak sih, ini kan jurnalistiknya nge-review game ya? Betul. Tapi kok membahayakan? Makanya pas gue ke Kabukicho kan agak ngeri-ngeri sedap. Ini biasanya dia apain? Biasa kan, perampok gitu biasa. Enggak, kalau sekarang dia mainnya udah gak barbar. Jadi mainnya biasa lu ditipu, iya tulis-tulis ditipu gitu loh. Kalau mereka nipu-nipu turis juga? Iya, nipu turis. Scam-scam gitu. Scam-scam gitu, kayak ke klub segala macam. Kalau enggak ya udah todong baru, todong kanan-kanan. Bayar dong. Todong dong yang gede banget serata. Tapi enggak kemarin itu pas momennya itu pas ada orang mau mabuk terus bodyguard-bodyguardnya itu musir-musir gitu. Lu todong kayak gini kan dengerin. Ini pedang di sini. Iya bukan udah ngerti.
Hebat. Sana harus kayak gini. Dia kan samurai banget juga kayak gini. Dia kan yakuza. Yakuza. Hands feel-nya agak diurut. Agak diurut. Ya tergantung, kan gue juga gak tau tekanan yang lain disuka gimana kayaknya. Iya. Tapi kita mau ngomongin lebih panjang lagi, makanya kita mau ke studio Bali. Supaya ngomonginnya lebih detail. Lebih terbuka. Nanti boleh lah di follow Instagramnya Lendi. Iya, tidak ada. Di sini nih. Nanti ada di sekarang. Lendi bukan manusia zaman sekarang. Facebook. Tidak punya. Tidak. Twitter. Oh! Tidak ada? Sudah expired. Expired. Oh. Udah agak asem. Ini bisa dimakan. Tinder. Aul. Tinder ada. Friendster pasti. Aul. MySpace. MSN. YMYM. Aul ini. Aul. 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 Itulah, sampai jumpa di BTS selanjutnya. Kita mau balik, mau cabut. Kita udah habis mabuk-mabukan nih guys. David minumnya parah banget. Parah. Ini ngomongnya. Gak nyangka gue. Pit, coba ngomong. Coba ngomong, masih becus gak lu ngomong? Ini berapa? Ada dua, bang. Lu gak sakit jiwa, itu bukan nabok. Satunya di sini. Lu mah idiot. Emang apa? Daksol. Daksol. Dia kan penyakit ya. Aneh. Pengen gua pukul lagi perutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Subscribe juga ke anak tua. Di sana banyak konten-konten review cewek. Bandung. Suka di unboxing juga. Saksikan di rumah Dito. Ada tabung-tabung tuh biasanya di rumah Dito. Nanti kalau pencet nomor kebuka tabung. Yeah. Isinya manekin. Manekin. Isinya apa? Kijang. Udah lama enggak keluar. Agak nafsu. Terus, aduh, nah, udah ya, malam makin marah coy video ini, makin ngaco ya, aduh, ada.